أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بلا خير. أما بعد، سوالا kita sambut tadabbur surah Al-Ahzab ayat 38. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Maksudnya, dan tidak harus, tidak patut bagi seorang mukmin lelaki dan tidak juga mukmin wanita apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu perkara, bahawa bagi mereka pilihan dalam daripada urusan mereka. Dan siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Pengajarannya pertama, antara tuntutan iman, ialah seseorang itu tidak boleh menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Dan sekiranya dia mengingkari salah satu daripada perintah Allah atau Rasul, dia sebenarnya belum benar-benar beriman kepada Allah. Yang kedua, setiap kali iman seseorang itu bertambah dan kuat,
maka semakin kuatlah ketundukan dan kepatuhannya kepada perintah Allah dan Rasul. Dan semakin kurang atau lemah iman seseorang, semakin banyaklah keingkarannya dan perbezaannya dengan perintah Allah dan Rasul. Yang ketiga, sesiapa yang menangguhkan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul setelah ia sampai kepadanya dia juga bermakna membuat pilihan. Dan itu sebagai tanda kelemahan dan kekurangan imannya. Yang keempat, apa sahaja yang diputus dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia juga adalah hukum dan ketetapan Allah. Yang kelima, maksiat maksiat dan kemungkaran adalah kesesatan. Dan semakin banyak maksiat yang dilakukan oleh seseorang, semakin banyak dan semakin jauh kesesatannya. Yang keenam, sesiapa yang mengingkari Rasulullah, sesiapa yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga sebenarnya mengingkari perintah Allah. Kerana semua perintah Nabi adalah wahyu daripada Allah. Okay, ayat 37. Wa istaqulu lil ladzina
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana engkau berkata kepada orang yang Allah memberi nikmat ke atasnya, iaitu nikmat Islam, dan orang yang engkau sendiri telah memberi nikmat ke atasnya, iaitu nikmat kemerdekaan daripada perhambaan. Tahanlah diri engkau daripada menceraikan isteri engkau, dan bertakwalah pada Allah, dan engkau menyembunyikan apa dalam diri engkau apa yang Allah telah menyatakannya, dan engkau takut pada manusia sedangkan Allah lebih berhak engkau takuti. Maka tatkala Zaid telah menghabiskan daripada Zainab hajatnya, kami telah kawinkan engkau akan Zainab supaya tidak ada ke atas orang beriman rasa bersalah ataupun berdosa bila mengawini bekas isteri anak angkat mereka apabila mereka telah selesai daripada isteri-isteri itu hajat, dan urusan perintah Allah pasti akan berlaku pengajarannya. Pertama, Allah memberi peringatan kepada Nabi Muhammad. Allah memberi peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh dijadikan pengajaran untuk semua umatnya. Yang kedua, anugerah terbesar Allah kepada hambanya. Anugerah terbesar Allah kepada hambanya ialah dengan memberi hidayat sehingga hamba itu memeluk Islam. Yang ketiga, Islam menggalakkan berbincang dan bermesyuarat. Islam menggalakkan berbincang dan bermesyuarat dalam menyelesaikan apa sahaja masalah. Sama ada urusan dunia ataupun agama. Yang ketiga, yang keempat, orang yang diminta pandangan, hendaklah memberi pandangan yang terbaik. Dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah, dan ijtihadnya.
Yang kelima, apabila berlaku perselisihan di dalam rumah tangga, maka afdal bagi suami mengelakkan daripada penceraian. Sebaliknya, berusaha untuk bersatu dan kembali seperti asal. Yang ke 6, wajib ke atas setiap orang yang beriman hanya takut kepada Allah. Dan tidak takut kepada manusia. Kerana takut kepada Allah adalah ibadat. Dan takut kepada manusia, dan takut kepada manusia membawa kepada syirik. Yang ke 7, kelebihan Zainab binti Jahsh. Kelebihan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha di mana beliau dikahwinkan dengan Rasulullah oleh Allah Azza wa Jalla. Berbanding dengan semua isteri Rasulullah yang lain dikahwinkan oleh keluarga atau wali mereka. Yang ke-8, Allah memberi ganjaran pahala. Allah memberi ganjaran pahala kepada hambanya lebih besar daripada amalannya. Apa dia? Dalam kisah ni kat mana ni? Allah bagi ganjaran pahala lebih besar daripada amalan. Amalan sedikit tapi pahalanya. Ha? Tak dalam kisah ni. Kisah perkahwinan Nabi dengan Zainab. Amalan Zainab ialah dia reda dengan perkahwinan dengan siapa? Zaid. Dia reda. Walaupun hatinya tak puas. Tapi akhirnya dia reda. Itu je amalannya. Tapi Allah balas lebih besar daripada itu. Iaitu Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke berapa? 8. Haram menama dan membinkan anak angkat
kepada bapa angkatnya. Okey, cukup. Ayat 38 ya. Kaitan dengan ayat lepas. Masih kisah dengan kisah perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Ada seorang adik-beradik pada Zainab yang terlibat dalam fitnah. Hadithul Ifki. Iaitu Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat kan. Ada beberapa orang sahabat yang percaya tuduhan tersebut. Dan ada riwayat mereka disebat. Sebab bila percaya seolah mereka menuduh orang berzina tanpa ada empat saksi. Jadi disebat 80 rotan. Ada dua, tiga orang sahabat. Salah seorangnya adik-beradik Zainab. Siapa namanya? Bukan perempuan. Nama dia Hamnah. Hamnatu bintu Jahsy. Mana dia ni adik ipar ataupun kakak ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ayat yang lepas Allah menafikan bahawa tidak ada dosa bagi orang beriman bila mereka kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Tidak ada dosa. Allah nafikan daripada orang beriman. Bila sebut orang beriman, termasuk tak Nabi? Termasuk. Sebab Nabi rasa macam bersalah. Kenapa Nabi rasa macam bersalah? Kenapa? Ya? Kenapa Nabi rasa macam bersalah? Sebab itu menyalahi adat orang-orang jahiliah yang sekian lama. Dan Nabi adalah sebagai apa? Apa dia panggil? Pencetus yang mengubah peraturan jahiliah yang salah. Boleh tak Allah nak turun ayat yang menjelaskan haram halal bapa angkat kahwin dengan bekas isteri anak angkat? Allah turun je ayat Quran tanpa perlu ke Nabi berkahwin dengan Zainab. Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa proses itu berlaku? Iaitu Allah nak bagi hukuman baru tu melalui proses Nabi sendiri kahwin dengan bekas isteri anak angkatnya. Apa hikmahnya? Ha? Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah beza tak kita dengar hukuman dengan Nabi sendiri melaksanakan hukuman tersebut. Beza, orang lebih yakin. Sebab ini adat jahilah yang sekian lama dah berakar umbi. Dia perlu pada kekuatan untuk diubah. Okey. Kemudian Allah, ayat ni pun Allah khusus kepada Nabi, iaitu Nabi tidak ada dosa pun bila kahwin dengan bekas isteri anak angkatnya. Makana, tidak. Kana adalah ala Nabi, ke atas Nabi, min haraj. Min dari haraj apa dia?
Ayat lepas kita dijumpa haraj dosa ataupun dhikun kesempitan dosa. Sebab itulah tanda bagi orang beriman bila dia buat, bila dia buat dosa dia rasa apa? Rasa sempit dada. Kalau dia buat dosa tak rasa apa-apa, dia dah tidak ada iman. Okey, tidak ada ke atas Nabi daripada dosa fima. Pada apa yang faradha telah faradha ni dalam bahasa Arab, kalau faradha ala makna dia aujaba, telah mewajibkan. Kalau faradha lam ini yang atas ala, yang bawah lam, maka makna dia ahalla, Allah dia telah menghalalkan. Tengok beza bahasa Arab, kata yang sama. Yang berbeza ialah huruf selepas itu. Kalau selepas faradha ala, makna dia telah mewajibkan. Kalau selepas faradha hurufnya lam, maka makna dia telah menghalalkan. Contoh lain. Raghiba an, dengan raghiba fi. Perkataan fi'ilnya sama, tapi yang berbeza ialah harfu jar. Kalau raghiba an makna apa? Benci. Kalau raghiba fi, suka. Contoh, raghiba Muhammadun anid dunia. Muhammad benci dunia. Raghiba Muhammadun fil akhirah. Muhammad suka. Kataan sama. Ini sama juga. Kalau faradha ala, makna telah mewajibkan. Kalau faradha la, makna dia telah menghalalkan. Okey, faradha dalam ayat ni apa makna dia? Mana tahu? Allah. Lah ni, lahu. Lepas tu, salah satu syarat nak mentafsir Al-Quran mesti mahir bahasa Arab. Okey. Tidak ke atas Nabi daripada satu dosa pada apa yang telah Allah halalkan lahu untuknya. Apa yang Allah halalkan ke atas Nabi ni? Kahwin dengan? Kalau terjemah faradha situ, fardu, wajib. Sesuai tak ayat? Tak sesuai lah. Ya. Sebab perkahwinan dengan bekas isteri anak angkat bukan wajib pun, cuma halal. Jadi apa saja yang Allah halalkan kepada Nabi, itu bukan satu dosa. Walaupun dia menyalahi adat keturunan sekian lama. Jadi pengajarannya apa? Pengajaran untuk kita. Bila kita buat sesuatu benda yang benar, berdasarkan Quran dan Sunnah, mungkin kita seorang yang buat. Dan orang lain semua berbeza dengan kita. Dan kita rasa bersalah. Maka panduannya ialah ayat ni. Jangan rasa bersalah. Sebab yang kamu buat ialah yang Allah dan Rasul suruh. Walaupun menyalahi semua orang. Okey. Boleh faham? Cuma satu je. Jangan bergaduh. Okey. Kemudian Allah kata apa? Sunnatullah. Kita biasa dengar sunnatullah kan? Sekarang kita dengar sunnatullah daripada ayat Quran. Apa makna sunnatullah? Ketetapan Allah. Asal makna sunnah pada? Tariqah. Tariqah jalan. Sunnah tu tariqah jalan.
jalan Allah, iaitu ketetapan Allah. Bila sebut ketetapan Allah ni, maksudnya apa? Kenapa dia bertukar warna? Apa? Sunnatullah. Apa? Tapi sunnatullah tiap-tiap malam, malam ni je. Tukar warna. Ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Bila sebut ketetapan Allah, dia pasti berlaku dan tak mungkin berlaku yang berbeza. Okey? Ketetapan Allah fil-lazina, pada orang-orang yang khalau. Yang khalau madau. Yang mereka telah berlalu. Siap bertukarnya. Min qablu, dari sebelum. Orang lain tulis macam ni ke? Tukar warna. Kau saya je. Oh, ada orang dah hijaz lah. Okey. Apa maksud ni? Sunnatullah, ketetapan Allah juga berlaku pada orang-orang dahulu, iaitu para nabi dahulu. Apa dia? Bila Allah dah tetapkan, walaupun melawan arus, walaupun bercanggah dengan amalan masyarakat, jangan rasa bersalah. Okey. Macam Nabi Nuh, Allah suruh buat apa? Kapal di mana? Di mana Nabi Allah perintah Nabi Nuh buat kapal? Tepi pantai ke tengah bandar? Ha? Atas bukit? Atas bukit ke? Mula-mula buat atas bukit ke? Bukan atas bukit jugalah. Tapi bukan tepi pantai lah. Jadi orang kata apa? Kerja gila kan? Buat kapal tengah bandar. Ataupun bukan tepi pantai. Tapi itu sunnatullah. Allah kata buat, buat aja. Wa kana, dan adalah amrullah, perintah Allah, qadaran, ketetapan, qadar, ketetapan, maqdura, yang telah ditetapkan ataupun ditakdirkan. Makna bila Allah dah tetap, tak boleh diubah. Kadang-kadang benda tu salah, tapi bila Allah yang perintah, dia jadi hukum Allah. Contoh, bunuh anak, halal ke haram? Haram. Tapi bila Allah perintah Nabi Ibrahim bunuh anak, jadi apa? Halal ke haram? Halal. Halal. Bunuh budak kecil yang tak berdosa, halal ke haram? Tapi bila Allah perintah Khidir bunuh budak kecil yang tak berdosa, jadi apa? Wajib. Wajib. Walaupun Nabi Musa pun bertikai. Okey. Jadi di sini kita wajib taat dan patuh kepada kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Okey. Kemudian Allah sebut siapa tadi? Sunnatullah ni berlaku kepada, bukan pada Nabi Muhammad saja, tapi berlaku pada semua para rasul, para nabi yang terdahulu. Kemudian Allah nak puji sifat para nabi dahulu. Apa sifat para nabi, para rasul yang terdahulu? Apa sifat terpuji mereka? Iaitu allazina. Ayat Quran bila bermula dengan allazi, bermakna apa? Bermakna Allah nak beritahu sifat, ciri-ciri orang yang Allah sebut sebelum tu. Contoh, contoh lain. Ha? Sebelum tu apa dia? Abashir ibadi.
Berilah gembira kepada hamba-Ku. Tak apa, kita ambil yang yang mudah je. Hudan. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Quran yang tidak ada keraguan adalah petunjuk kepada orang bertakwa. Bila sebut bertakwa tu, masing-masing perasan. Akulah ni. Kan? Maka Allah pun sebut sifat orang bertakwa supaya kita tidak perasan. Apa dia? Selepas tu apa dia? Al-Lazi. Bila ayat ni, ayat baru ni, tapi bermula dengan Al-Lazi, bermakna ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapa, apa ciri-ciri orang bertakwa yang pertama? Al-Lazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan benda ghaib. Jadi pertama, ciri orang bertakwa beriman dengan benda ghaib, bukan belajar fardu ain. Yu'minuna bil ghaib. Lepas tu barulah apa dia? Wa yuqimus salat. Dirikan salat. Okey. Jadi allazini sifat kepada allazina khalau min qablu. Siapa mereka ini? Iaitu orang-orang yang yuballighuna, mereka yuballighu apa makna? Sampaikan. Fa'il apa ni? Mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Sifat para rasul, para nabi dahulu, mereka sentiasa. Bukan part time. Sentiasa menyampaikan. Menyampaikan risalati. Apa makna risalah? Oh, risalah makna dia risalah. Risalah tu bahasa Arab. Risalah pun bahasa Arab juga. Cuma digandakan. Risalah ni asalnya surat. Ataupun message. Risalah siapa ni? Allah. Subhanallah. Sifat pertama, para nabi, para rasul yang Allah puji. Apa dia? Mereka kaya? Bukan. Mereka sihat? Bukan. Mereka ada kerajaan? Bukan. Sifat pertama yang Allah puji para rasul dahulu ialah sifat mereka menyampaikan risalah. Dan mereka menyampaikan risalah siapa? Risalah Allah. Allah puji sebab sampaikan risalah Allah. Maknanya kalau sampai risalah orang, risalah guru tu, risalah kesimpulan, bukan terpuji. Boleh? Sebab tu Nabi wajib. Nabi wajibkan kita sampaikan. Betul? Apa dalil? Balighu. Balighu anni. Walau. Okey. Dalam hadis ni menunjukkan Nabi perintah. Iaitu balighu. Yang kedua, Nabi perintah sampaikan apa? Anni, dari aku. Bila sebut dari aku, makna apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi tak kata sampaikan daripada guru kamu, tak? Dan di sini pun, ada. Banyak magic sekarang. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita biasa dengar hadis ni kan? Daripada mulut orang. Sekarang kita terdebut sendiri. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW. Balighu. Cuba terjemah. Sampaikan. Fi'il amar. Sampaikan oleh kamu. Fi'il amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Yufidul wujub. Sampaikan anni dari aku. Kalau daripada aku makna risalah Allah, Quran dan Sunnah. Walaupun satu ayat. Jadi bila orang tu wajib sampaikan?
Bila ada tauliah ke bila ada satu ayat? Ha? Apa dalil? Ha. Faham tak? Ha? Sampaikan dariku walaupun makna bila kamu ada satu ayat, kamu kena sampaikan. Jadi siapa yang ada satu ayat, sebenarnya dia telah ada tahu. Okey, kemudian wahadisu. Sebab itulah, okey. Biasa bila kita nak sampaikan, kita ada 1,000 alasan. Antara alasannya siapa? Antara alasan, ha? Tak cukup ilmu. Sebab mungkin Nabi dah tahu ke alasan kita. Sebab tu Nabi kata, satu ayat aja. Yang kita kata tak cukup ilmu, makna kita satu ayat pun tak dapat. Yang belajar selama ni. Dapat kan? Berapa ayat dah? Ah, mana kena sampaikan? Ini menunjukkan apa? Nak jadi pendakwah susah ke senang? Senang je. Dapat satu ayat, boleh jadi pendakwah. Dan Nabi sebut tak sampai pada siapa ni? Tak sebut. Bila tak sebut, mana? Umum. Sampai pada ayah, pada suami, pada anak, pada isteri, pada sepupu, pada pakcik. Tak payahlah pergi masjid. Ha? Wahadisu dan cakaplah. Ceritalah an Bani Israel tentang Bani Israel. Nak cerita pasal Bani Israel, ceritalah. Wala haraj. Tidak ada salah. Tapi Nabi kata, cerita. Jangan percaya. Dan jangan mendustakan. Dalam riwayat lain. Nak cerita pasal Bani Israel ni, silakan. Tapi jangan percaya dan jangan kata salah. Kemudian Nabi bagi amaran. Waman kazaba alayya. Siapa yang berdusta alayya atas nama aku muta'ammidan secara sengaja. Mana kalau tak sengaja, tak salah. Maka kalau dia sampaikan, mendustakan atas nama aku, hadis bukan daripada aku, dia kata, qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda, sesiapa yang solat memakai serban, pahalanya 70 kali ganda. Dia kata, sabda Nabi, pendusta. Pendusta. Apa dia? Ha. Siapa minum kopi, ya? Minum kopi. Apa kelebihannya? Saya tak tahu. Selama ini saya minum kopi, tak rasa pun kelebihan tu. Ha? Sabda Nabi SAW, siapa yang masuk tandas, kena tutup kepala. Kalau tidak, syaitan kencing. Pendusta. Kalau dia nak kata tutup kepala, syaitan kencing, okey lagi. Jangan sebut sabda Nabi. Ha? Bila sebut sabda Nabi, pendusta. Bahkan Nabi bagi amaran. Kalau dusta atas nama bapa kita pun tak betul kan? Bapa aku cakap, padahal bapa dia tak cakap pun. Bos aku cakap, padahal bos tak cakap pun. Ini dusta atas nama Nabi lagi besar. Maka Nabi bagi amaran. Falyatabawwa', maka hendaklah disediakan maq'adahu, tempat tinggalnya, minan nar, dalam neraka. Dia solat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia sedekah. Tapi bila bercakap, dia menipu atas nama Nabi. Nabi kata tempatnya di neraka. Banyak sekarang pemalsu-pemalsu hadis kan. Kita balik pada hadis kita, ayat kita. Apa dia? Oh. Dia kalau sebut ayat tu, beberapa ayat. Tapi kalau sebut risalah tu, mana syariat itu lengkap. Satu surat, satu mesej, lengkap. Tapi kalau sebut ayat, mungkin 10 ayat, tak lengkap. Tak menggambarkan satu syariat yang lengkap. Ha? Kenapa tak kata tetap? Hmm?
Tak. Kalau sebut kitab, kalau sebut Injil, kena sebut Taurat. Sebut Taurat, kena sebut Zabur. Jadi panjang pula ayat Quran. Sebut risalah merangkumi semua sekali. Sebab tu Allah sebut dalam bentuk mufrad ke jamak ni. Kalau satu risalatun, satu risalah. Tapi risalah Allah banyak kepada Nabi Daud lain, kepada Nabi Isa lain. Maka Allah sebut dalam bentuk jamak apa ni? Ha, jamak mu'anas salim, dia tambah alif ta. Risalat. Ha? Dalam ni ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran. Okey. Jadi perbuatan terpuji menyampaikan apa? Risalah Allah. Kenapa nak sampai kata-kata manusia? Nanti dia kata pula, oh ustaz tolak ulama. Yang kamu tolak Allah. Okey, wa yakhshawna, dan mereka sentiasa. Yakhshaw apa dah? Takut. Kepada Allah. Mereka ni takut pada Allah. Mereka ni siapa? Para Nabi, para Rasul dahulu. Dua sifat terpuji yang Allah puji. Satu, sampaikan risalah. Yang kedua, takut. Kenapa sifat takut tu adalah terpuji? Kenapa? Sebab takut kepada Allah adalah ibadat. Ibadat. Ramai orang ingat ibadat ialah solat, zakat, puasa, haji. Takut tu dia tak rasa ibadat. Tak. Sebab takut tu ibadat lah. Kalau takut pada orang jadi apa? Syirik. Takut je pada orang. Boleh jadi syirik. Dan Allah tegaskan. Mereka bukan setakat takut pada Allah sahaja. Tapi Allah tegaskan lagi. Wala yakhshawna. Dan mereka tidak takut ahadan. Ahadan ni apa makna? Dia nakirah. Bila nakirah? Umum. Seorang pun. Para rasul ni tak takut pada sesiapa pun. Ketua ke, Fir'aun ke, bapak ke. Nabi Ibrahim takut daripada bapak dia. Takut daripada Raja Namrud. Nabi Musa takut daripada Fir'aun. Walaupun Fir'aun adalah bekas. Bekas apa? Bapa angkat dia. Dia membesar dan diberi makan oleh Fir'aun. Tapi dia tak takut. Ini sifat terpuji. Dua sifat terpuji yang patut ada pada semua pendakwah. Okey, apa kaitan dua ni? Sampaikan risalah dengan takut pada Allah. Apa kaitannya? Cuba terdebur. Subhanallah. Kenapa Nabi-Nabi ni berani menyampaikan risalah? Sebab dia tak takut pada orang. Bila tak takut pada orang, risalah dakwah sampai. Dan sebaliknya, punca orang tak sampai ke risalah Allah sebab tak takut pada Allah, tapi takut pada orang. Takut orang kata, takut kena buang kerja, takut tak naik pangkat, takut kena boikot, takut nanti aku mati, siapa nak uruskan mayat aku, kan? Banyak benda dia takut. Maka akhirnya 10 tahun dia belajar, satu ayat pun dia tak sampaikan. Boleh? Kita ada tak perasaan ni takut? Tak. Berapa ayat dah sampai dah? Bukti kita ada rasa takut, buktinya apa? Kita katalah kita dah belajar 100 ayat kan. Yang kita dah sampai berapa ayat? Itu minimum tu 100 ayat tu. Saya rasa lebih mungkin dah 1000 kot kan. Yang kita dah sampai berapa ayat? Punca mesti kat sini. Iaitu takut. Beza para Nabi salafus salih
dia takut bila tak sampaikan. Ha, bila tu? Kita takut bila sampaikan. Sebab tu tak sampaikan. Para Nabi takut pada Allah bila mereka tak sampaikan. Dosa mereka ketanggung, di akhirat besok mereka tak sanggup menanggungnya. Jadi mereka sampaikan. Dia tak peduli dah orang nak kata apa. Sebab apa? Takut mereka pada Allah lebih besar daripada takut mereka kepada manusia. Okey. Cuba buka surah Al-Ma'idah. Ayat 54. Oh. Ini macam tahu benda gaib ya. Okey. Cuba kita tadabbur. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, man yartadda minkum. Man siapa yartadda? Murtad. Minkum, daripada kalangan kamu. Siapa ni Allah bercakap dengan siapa? Orang beriman. Mana ada tak ada kemungkinan tak orang beriman murtad? Ada. Ada. Nabi kata berapa ramai yang buat amalan sekian lama, amalan ahli syurga. Berpuluh-puluh tahun. Tapi dekat-dekat nak mati, Allah tarik hidayah, dia melakukan amalan ahli neraka, lalu mati masuk neraka. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, siapa yang murtad daripada kalangan kamu, daripada dinihi agamanya. Allah nak beritahu, siapa nak murtad, siapa nak ingkar perintah Allah, aku tak rugi pun. Sebab aku maha kaya. Bahkan masih ada ramai lagi hamba-hambaku yang akan beriman dan taat pada aku. Allah kata, fasawfa yatillah. Maka Allah akan mendatangkan, kalau kamu nak murtad, Allah tak rugi. Dan ditambah lagi, Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan kaum yang lain. Apa sifat kaum yang lainnya? Sifat yang paling utama ialah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Ada tak nikmat yang lebih besar daripada nikmat Allah cinta pada kita? Tak ada. Dan semua kita nak cinta Allah. Tetapi nak cinta Allah kena ada syaratnya. Pertama pada ni, ciri-ciri orang yang cinta Allah dan mereka Allah cinta pada mereka. Apa dia? Pertama, azillatin alal mu'minin. Mereka apa dia? Merendah diri sesama orang beriman. Berkasih sayang, merendah diri. Kalau kita sesama Islam sombong, kita rasa kita saja betul, kita menghukum orang sesat. Ni dia orang macam ni, Allah tak cinta pada mereka. Dan mereka pun sebenarnya tak cinta pada Allah. Okey? Sebab tu orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia rendah diri, tak sombong. Rendah diri dan rasa rendah diri sesama siapa ni? Beriman. Tapi sekarang ada tak sifat ni antara sesama orang Islam? Tak ada. Yang ada ialah benci membenci, tuduh menuduh, hukum menghukum. Jadi siapa nak cinta Allah, rendahkan diri. Jangan rasa lebih daripada orang. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka apa dia a'izzah? Keras dan tegas. Tapi jangan salah faham pula. Jumpa orang kafir, hei, saya kena tegas dengan awak. Akhirnya kita tak berdakwah salah. Tegas tetapi berdakwah jalan. Dakwah dengan tegas dua benda yang berbeza. Firaun orang kafir kan? Tapi apa yang Allah perintah pada Musa? Pergi dan cakap lemah lembut. Tegas di sini apa maksud dia? A'izzah apa maksud dia? Dari segi akidah, jangan tolak ansur. Al-wala' wal-bara'. Jangan kompromi. Ha. Deparaya. Ha. Kongsi raya. Okey, sifat yang ketiga. Yang siapa ni? Ya Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Sifat ketiga apa? Mereka sentiasa
Berjihad pada jalan Allah dengan apa? Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan harta, dengan jiwa. Makna apa ni? Siapa yang tak berjihad, dia tak akan dapat cinta Allah. Solatlah 50 tahun, pergilah umrah setiap kali bulan Ramadan, tapi dia tak ada langsung usaha pada jalan Allah, dia tak akan dapat cinta Allah. Jadi apa-apa pun kena kena ada usaha untuk menegakkan agama Allah dengan apa cara sekalipun. Dengan pen, dengan duit, dengan masa, dengan tenaga. Yang keempat wala yakhafuna, dan orang yang ada sifat yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah, mereka tidak takut laumata. Laumata apa dah? Laumah celaan. Laim, orang yang mencela. Nampak? Tengok, Allah sebut sifat tidak takut celaan orang mencela setelah apa? Setelah apa? Ha? Berjihad kan? Kenapa? Bila berjihad, ramai tak orang tak suka? Bila berdakwah, ramai orang tak suka. Dia tak kisah. Aku tak kisah nak kata apa, katalah. Nabi Ibrahim bila berdakwah pada bapak dia, dia kena kutuk tak? Dia kena kutuk, kena halau, kena usir. Dan diugut. Kalau kamu duduk kat sini lagi, aku akan bunuh kamu. Nabi Ibrahim tak kisah. Dan empat sifat, zalika fadlullah, itulah kelebihan anugerah Allah yang Allah bagi pada yang orang ni. Yu'tihi, Allah memberinya kepada man yasha, siapa yang Allah nak. Wallahu wasi'un alim. Okey. Jadi semua nak cinta Allah kan? Kalau nak cinta Allah, pastikan empat sifat ni ada dalam diri kita. InsyaAllah. Apa lagi? Kalau nak cinta Allah, empat sifat tadi kan? Selain pada tu, apa dia lagi? Ha? Apa dah? Tidak takut selain pada Allah. Dah ada tadi kan? Ha? Ikut Nabi. Dalil? Ali Imran 31. Baca. Cuba keluar kat sini. Ayat ni kita dah selalu dengar dan mungkin ramai yang hafal. Tapi setakat mana kita ikut Nabi, kita muhasabah. Okey. Cuba terjemah. Kul. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, sekiranya adalah kamu, tuhibbun Allah. Kalau betul kamu cinta Allah, beritahu pada orang yang mengaku cinta Allah, beritahu mereka apa dah syarat cinta Allah, iaitu fattabi'uni, ikut aku. Ikut apa? Ikut Nabi. Jadi kalau banyak amalan tak ikut Nabi, lepas tu kamu sambut maulidin Nabi, betul tak kamu cinta Nabi? Tak. Cinta Nabi bukan sambut tapi ikut. Beza tak sambut dengan ikut? Saya sambut setiap bulan. Dulu sekali setahun, setiap bulan. Tak. Itu bukan bukti cinta. Bukti cinta ialah ikut. Ikut apa ni? Sunnah Nabi. Sebab itulah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni antara orang yang paling ikut sunnah Nabi. Sehingga kan bila dia nak cium Hajar Aswad, dia kata apa? Kamu ni batu, tak ada faedah langsung. Tak boleh memberi manfaat, tak boleh mudaratkan. Tak ada faedah. Tapi hanya semata-mata, aku tengok Nabi cium, aku cium. Sebab apa? Aku nak cinta Allah. Tapi lepas tu Umar dah tak reka-reka. Dia pergi cium, apa ni? Satu lagi, hijir apa? Bukan hijir sebab, Rukun Yamani. Dia reka-reka. Kalau Nabi cium yang ni pun bagus kok. Umar tak buat.
ataupun dia pergi sapu kat kolam buka baharan. Tak ada, tak ada. Maknanya ikut Nabi apa dah? Buat yang Nabi buat dan tinggal yang Nabi tinggal. Tapi ramai yang yang Nabi buat pun dia buat, yang Nabi tak buat pun dia buat. Itu bukan ikut, itu ha? Tak tahu nak kata apa. Separuh ikut kau. Ikut ialah buat yang Nabi buat, tinggal yang Nabi tinggal, kita tinggal. Itu juga ikut. Okey. Oh. Oh, tiba-tiba sampai kat Kaabah. Ha? Cepat betul. Ha? Masya-Allah. Kana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu, apa makna yuqabbilu? Cium al-hajar al-aswad. Hajar batu, aswad hitam kan, hitam tu. Kenapa hitam? Oh, orang buat dosa satu dunia, hitam kat sini. Saya tak tahu ada dalil ke tak. Orang kata sebab dosa. Dia nampak hajar aswad hitam, dia tak nampak hati dia hitam tu. Nabi kata, bila seseorang buat dosa, melekat apa? Titik hitam kat mana? Dalam hati, bukan ke hajar aswad. Ha? Okey. Kemudian kata Umar, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la uqabbiluka. Aku pasti akan cium engkau. Kenapa? Wa inni a'lamu. Walaupun sesungguhnya aku tahu annaka hajar. Engkau ni batu. Wa annaka la tadurru. Engkau ni tak boleh memberi mudarat. Wa la tanfa'. Dan tidak boleh memberi manfaat. Walaula, jikalau tidak anni, sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat Rasulullah qabbalaka. Kalau tak aku lihat Nabi cium engkau ni, ma qabbaltuka, aku tak akan cium. Bagi 40 ribu pun aku tak akan cium. Itu ikut sunnah. Ha. Hadis muttafaqun alaih. Okey. Boleh balik pada ayat Quran. Kita habiskan illa para rasul, dia menyampaikan risalah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia ada keberanian. Dari mana keberanian dia? Takut pada Allah, tak takut pada orang. Dia tidak takut seseorang pun illa kecuali Allah. Dan Allah bagi jaminan wa kafa. Kafa apa dia? Cukup. Dia kafa ni fi'il madi. Kafa fi'il madi. Kalau kata kata terbit masdar, kifayah. Fardu kifayah kan? Fardu apa tu? Fardu kifayah, fardu cukup. Kalau ada sebahagian dah buat. Dan cukup Allah hasiba sebagai, ada dua makna. Satu, penjaga, hafiz. Penjaga. Makna yang kedua, penghitung. Penghitung ataupun pembicara pada hari kiamat. Cukuplah. Bila Allah muhasabah kita, kira amalan kita, dan Allah tak perlu apa-apa selain pada Allah. Okey. Boleh? Jadi kesimpulannya apa dah? Siapa yang tak berdakwah, tanda dia tak takut kepada Allah, dia takut pada orang. Dan kalau orang tu takut pada Allah, apa buktinya? Dia akan buat kerja dakwah. Kenapa dia tak nak buat kerja yang mulia, kerja yang Allah suka? Okey, kita sambung ke datang. Ada soalan? Wala harat, jangan rasa bersalah. Ada riwayat lain,
cakaplah tentang Bani Israel dan jangan percaya dan jangan mendustakan dan jangan rasa bersalah. Ha? Cerita Bani Israel, tentang Bani Israel yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam hadis. Nak bercakap boleh, tapi jangan percaya dan jangan mendustakan. Sebab apa? Mungkin betul, mungkin betul, mungkin salah. Ha. Wala haraj, jangan ada rasa bersalah. Ha? Apa dia? Yalah, contohlah, contoh. Ada cerita kata bila Nabi Ayub sakit, badan dia sakit sampai keluar ulat kan? Ada dengar cerita? Nabi Ayub sakit sampai tahap ulat keluar daripada badannya. Itu cerita Bani Israel. Tapi Nabi kata nak cakap-cakaplah, tapi jangan jangan percaya dan jangan dustakan. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tapi kita balik pada kaedah asal, iaitu min husni islamil mar'i. Ada faedah tak cerita pasal Bani Israel yang belum tentu betul? Tak ada faedah, tak ada faedah. Cakap je pasal ani daripada Allah dan Rasul. Okey, cukuplah, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم